Assalamualaikum and good morning YouTube. Ha, alright. So hari ni first vlog bersama Honda RS150R. Oh, kalau Repsol lah, Repsol. Okay. So hari ni saya motor baru jalan 10 kilo. Semalam baru ambil motor. Hari ni ingat nak cuci motor tapi rasa macam tak bala nak cuci. Nak buat walk around pun rasa macam tak bala lagi pasal hujan dah mula rintik-rintik. Dan saya nak kata kong ni pasal semalam rotek tak keluar lagi. Hari ni baru rotek keluar. Semalam hanya dia bagi slip sementara. Saya ambil motor terlebih awal eh. Seperti biasa lah pasal saya nombor plate tender. Jadi saya terus tampal nombor plate. Dan bawa balik lah. Rotek tu dah ada. Apa? Kebenaran untuk bawa tu dah ada. Tapi rotek yang betul tu tak ada lagi. So sekarang nak pergi takong ambil rotek. Lepas tu kalau cuaca mengizinkan, saya akan cuci motor dan bawa walk around lah. Motor berabuk-abuk sikit. Tentang motor ni saya akan bagi saya punya pendapat lah. Tapi so far pendapat saya sekarang ni banyaknya yang saya tak suka lah. Macam seat dia memang, kita cerita secara arm je lah. Secara arm dan secara standard motor ni datang lah. So saya akan bagi rumusan saya setelah 1000 km saya bawa. Saya akan cuba ke sana ke sini. Lepas first service saya akan bagi tahu lah apa yang saya suka dan apa yang saya tak suka pasal motor ni. Apa lagi nak cakap lah. Motor ni kemana arah tuju motor ni saya tak pasti. Rasa macam nak letak box pasal dia yang bakal menggantikan Zia untuk jalan jauh apa semua. Macam kalau kata ada konvoi dengan team YP, diorang nak pergi ke Penang ke apa ke, mungkin saya tak dapat nak bawa Y tu, mungkin saya bawa motor ni lah. Tapi motor ni sekarang tak ada box, so mungkin saya nak pasang box lah. Tapi ini semua masih lagi dalam pemikiran saya. Selepas 1000 km tu baru saya decide apa saya nak buat dengan motor ni. Pilihan minyak buat masa ni saya dah set dalam kepala saya. Memang saya akan pakai liquid moly pada RS saya ni, pasal saya akan beli dekat takong yang jenis yang bayar ikut berapa liter kita pakai. Kalau macam dia 1.2 atau 1.3, dan bayar just 1.3 saja. Macam tu lah lebih kurang. Untuk Honda ni pun tak pakai filter, oil filter. Satu bunyi mantan ada kat situ. So sekarang motor ni masih lagi dalam keadaan hapsan ni. Allahuakbar, ni mesti motor eh. Aduh. Kalian suka hati dia, manalah orang tak accident. Fikirlah sikit. Jangan fikir nak senang je. So apa saya kata dia pasal motor ni? Lupalah pula. Dah tengok accident. Ya. Pasal engine break in. Motor ni motor baru, ramai juga yang tanya. Kata bang, motor baru perlu perlu running in ke? Okay, sebenarnya memang perlu running in. Dia orang panggil engine break in. Okay. So apa yang anda jangan buat adalah memecut ataupun accelerate. Jangan tarik pick up kuat-kuat pasal dia masih lagi longgar, dia masih lagi ketat. So apa yang engine perlu buat adalah untuk ambil masa, sedikit masa untuk dia sendiri menyesuaikan diri piston tu dengan blok. Okay, memang ada cerita dekat kilang ada rembat, tapi diorang tak rembat macam kita rembat hari, macam kita pakai motor. Diorang hanya dalam keadaan test kan, dalam pekarangan. Macam kita ni on the road lain, dengan beban lagi apa semua. So kita bila kita tarik mecut, tarik mecut, kemungkinan geseran tu tak begitu cantik. So apa yang saya nasihatkan, pada awal 0 hingga 500 anda bawa dalam keadaan yang agak biasa saja, normal, tak perlu kelang kabut. Tapi jangan duduk pada satu-satu speed sangat lama. Contoh macam awak kebetulan pula kena pergi ke Melaka. So KL Melaka awak maintain satu speed 80. Bagi saya tidak berapa elok, pasal anda perlu naik turunkan. Contoh dah bawa 80 sampai 5 minit macam tu, perah sikit minyak biar dia naik sikit sampai 85.
And then 90, 100 dan turun balik. Tujuan dia adalah apabila kita bawa sedikit laju daripada speed yang biasa, secara automatik minyak hitam akan lebih banyak naik. Okay, so dapat menyejukkan. Dan juga petrol pun sama juga, dia dapat, kita dapat lebihkan petrol dalam ruang pembakaran untuk beberapa milisecond tu sempat piston untuk sejuk. Okay, itu adalah dia punya fakta dia eh. Apabila petrol masuk ke dalam ruang pembakaran, untuk beberapa milisecond tu dia akan cuba menyejukkan piston tu, ruang pembakaran tu, sebelum dia letup sekali lagi. Ha, benda ni berlaku split second saja. Okey, itu tujuan dia. So, selepas 500 tu dah boleh mula agresif sedikit-sedikit lah. Maknanya tak perlu minta 80 dah, 90 dan 100. Dan semakin anda dekat ke takut 1000 tu, kalau boleh semakin semakin kuat lah, semakin laju lah. Tapi saya selalunya sampai 900 saya dah buat full service lah. Pasal kalau ikut dalam teori enjin yang orang dekat buat apa, macam apa yang saya belajar lah, diorang 500 pun diorang dah tukar minyak hitam lah. Lepas tu diorang continue break in lagi. Pasal dalam minyak tu dah ada apa, habuk-habuk besi tau. So diorang buang dan diorang ganti minyak baru. Selepas 1000 tu barulah betul-betul benda tu matang lah. Ini anda boleh google sendiri, anda google engine break in kan? Okay, so dah sampai ke takong, lama juga bebel hari ni. Saya demam eh, sorry mungkin suara agak lain ataupun anda terdengar bunyi. Okay, penuh lah pula hari ni. Hari ni kita parking jauh sikit. Kita park sini hari ni. So ini motor buat apa servis? Servis lah, tukar engine oil. Dia pakai raw oil semi. Oh, dia pakai raw oil semi lah. Motor ni tak pakai filter kan? Ini Honda tak pakai. Honda tak pakai kan? Dia yang ada macam yang simple dia. Dia long life dia lah. Long life dia kat engine dalam lah. So seperti biasa, servis motor ni kita akan buat 3 point check. Kita rantai, kita minyak rantai, kita check tayar, pressure apa semua, minyak hitam tu kita tukar. Tapi motor Honda ni dia tak pakai oil filter. Bang, minyak motor lah. Motor. Dah lama pakai? Baru sebulan. First service lah, first service. So far, rasa macam mana? Puas hati lah. Puas hati pakai lah. Kenapa pilih ni berbanding lawan dia lah, Y15? Ya, sebenarnya saya nak pilih untuk ni. Okey. Tapi petai tu dah sebulan lebih tu lama. Oh. Ada motor nak pergi kerja tak tu. Buat kedai tu kata nak ada RN lah. Ambil lah RN. Maknanya tak boleh zero lah. Oh, tak tahu apa kan? Tanya orang ni, member yang ada yang buat RN, tanya dia apa benda-benda. So hati nak ambil ni tapi tak ada, ambil ni lah. Sebab sebulan lebih, ada dua kedai tu. Rasalah GST nak, dah tak ada ni, motor pun dapat tak ada. Pernah pinjam motor orang bawa ke, Y? Pernah. So, secara jujur, awak bawa Y standard dengan ni, berbaloi ke atau rasa macam mana? Berbaloi. Eh? Berbaloi. Walaupun dah pernah bawa Y, awak rasa ni lagi berbaloi? Lagi berbaloi. Okay. Standard dia macam lah. Standard dia ada power lah. Pasal susah juga, pasal awak dah. Contoh lah kan. Contoh awak minat dekat seorang perempuan ni. Lepas tu nak kahwin, family kata kena kahwin dengan orang ni. Maka dah kahwin baru nak kenal, baru nak cinta lah kan. Okey lah kalau kita minat, bagus lah. Okey lah, susah mungkin awak. Masalah ni. Mereka tak try. Ini bukan lagi dah. Oh, okey. Macam kerja tu, ada apa lah. Okey. Saya pinjam sikit eh. Okey, terima kasih. Boleh. Hai, nama recik dah tu. Eh cikgu, awak kata nak gerak ah? Ha, awak nak gerak. Eh, masih banyak cikgu. Sampai ke masih batik kalau salah silap apa semua minta maaf lah. Sama kita. Okay. Makan minum. Gelak tabahan kau. Terima kasih banyak cikgu. Okey, terima kasih. Apa
apa nanti? Apa-apa ni suruh je lah. Eh nanti aku dah register yang 7/7 memang kau dah. Okey, aku dah tadi yang tu dia kata suruh register, aku register dah terus. Okey, boleh. Nanti aku apa bawa lah motor apa-apa yang ada. Boleh. Yang ada. Boleh. Nanti aku, kalau ada ni mau ada ni tiba-tiba mana muncul ni? Tadi tiba-tiba mana muncul pula ni? Tengah tengok motor mana satu nak tahu. Kau tolong tengok. Anjir. Bos. Macam? Sama air. Sama air. Macam macam mana boleh ada muncul sini? Sama air. So okay. Habis hujan nak balik tak boleh tadi. Rotek pun dah ambil dah. Oh. Sekarang ni basah. Makan lunch pun dah. Sekarang ni nak keluar pula. Rumah ajak pergi My Town. So kita pergi jalan-jalan lah. Oh sejuk lah. Tapi duduk atas kursi ni kan, duduk je tu rasa macam memang duduk atas papan lah. Motor ni pun harap-harap next week ada. Saya ni tak apa sihat saja. Harap-harap next week ada kelapangan untuk pergi. Itulah NVX tak habis run in lagi. Ini lagi lah baru 15 kilo eh. Tapi NVX plan saya kemungkinan minyak pakai rock oil. Dan minyak gear mungkin pakai Ducati Moly. Tak tahulah. Tapi motor ni memang saya rasa saya pakai Ducati Moly. Disebabkan penjimatan. Saya memang malas nak simpan-simpan minyak balance lah apa lah. Huh, malas. So, better bayar je 1.2 liter ataupun 1.3 liter macam tu kan. So, saya rasa mungkin sampai sini je dulu. Kalau kata dekat kawasan rumah saya jalan kering, saya cuci motor. Kalau kata tak, mungkin sampai di sini saja. Okay, Assalamualaikum.